suatu konfigurasi objek. Ini adalah materi kelas 8, tapi tetap dipelajari kelas 9 bahkan SMA. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Perhatikan pola berikut. Tentukan banyak bola pada pola ke N untuk N bilangan bulat positif. Baiklah, kita lihat gambarnya. Ini ada gambar bola. Yang pertama, bolanya 1, yang kedua, bolanya 5, ketiga, bolanya 13, yang keempat, bolanya 25. Kita diminta untuk menentukan banyak bola pada pola ke N atau UN. Baik, kita kerjakan. U1 sama dengan, ini ada 1. U2 sama dengan, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 5. U3 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. U4 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25. 1 ke 5 ditambah 4. 5 ke 13 ini ditambah 8. 13 ini ditambah 12. Sekarang yang ini. 4 ke 8 ini ditambah 4. 8 ke 12 ini ditambah 4. Rumus untuk mencari banyak bola pada pola ke N adalah UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Baiklah, kita cari A-nya dulu. Ini adalah rumus. 2A sama dengan 4. Ini adalah rumus. 3A ditambah B sama dengan 4. Ini adalah rumus. A ditambah B ditambah C sama dengan 1. Langkah yang pertama, kita cari tahu dulu A-nya. 2A sama dengan 4. A berarti 4 per 2. A sama dengan 2. Kita ketahui A-nya 2. Kita cari B-nya. 3A ditambah B sama dengan 4. A-nya tadi 2. 3 dikali 2 ditambah B sama dengan 4. 6 ditambah B sama dengan 4. B sama dengan 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. Sekarang kita cari C-nya. A ditambah B ditambah C sama dengan 1. A-nya tadi 2. B-nya tadi negatif 2. Ditambah C sama dengan 1. 2 ditambah negatif 2, 0. Ditambah C sama dengan 1. C-nya sama dengan 1. Jadi rumus bola pada bola ke N atau UN sama dengan A, yaitu 2, 2N kuadrat ditambah B, yaitu negatif 2N ditambah 1. Jadi 2N kuadrat dikurangi 2N ditambah 1. Jadi banyak bola pada pola ke N adalah 2N kuadrat dikurangi 2N ditambah 1. Paham ya? Baiklah, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Masih di menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.